Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dua Masa Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menghosting atau membuat website kita bisa diakses oleh semua orang, teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya, teman-teman. Di sini kalian tulis Infinity Free. Kemudian kalian klik sign up atau register, teman-teman. Kemudian di sini kalian tuliskan namanya, email, kemudian passwordnya. Setelah itu kalian klik checklist, kemudian create new account. Setelah itu, setelah login, otomatis nanti kalian akan diarahkan pada halaman ini, teman-teman. Halaman home. Nah, di sini ada create account, kalian tinggal create account. Di sini klik. Kemudian kalian tuliskan nama domain atau alamat yang nantinya semua orang bisa mengaksesnya. Contohnya seperti petanicoding.com dan lain sebagainya, teman-teman. Saya kasih contoh di sini. Dua Masa Gaming. Nah, di sini untuk ekstensinya kalian bisa pilih. Kalau saya pilih epc.com saja. Kemudian search domain. Oke. Setelah seperti ini ya, teman-teman, kalian masukkan password. Jangan lupa untuk passwordnya ini jangan sampai kalian lupa, teman-teman. Kemudian kalian klik akun. Oke, setelah tampil halaman seperti ini, kalian klik view in client area. Nah, di sini kalian tunggu beberapa menit. Setelah itu kalian refresh, teman-teman. Oke, karena di sini kembali lagi ke awal dari refresh, kan. Nah, kalian bisa lihat di sini yang tadi kita buat itu masih pending creation. Oke, langsung saja kita masuk ke yang misal yang enggak pending ya, yang sudah aktif. Ini kalian tunggu saja, nanti tinggal di refresh sampai aktif. Kemudian kalau sudah aktif, nanti ke halaman utama kalian klik manage. Oke. Di sini akan tampil ada tile, and scale tile. Ini password yang tadi kita buat. Oke, setelah seperti ini kalian masuk ke bagian control panel. Klik control panel. Tampil seperti ini, ada tampil seperti ini, kalian klik approve. Oke. Langkah pertama kita masukkan database kita, teman-teman. Caranya kalian cari di sini database, kemudian MySQL database. Nah, di sini kalian buat database terlebih dahulu. Misal saya nama database-nya Sanat. Klik database. Nah, di sini sudah terbuat ya, teman-teman. Namanya, nama database-nya adalah epis2760971 Sanat. Di sini kalian bisa lihat ada MySQL database name, username, passwordnya sama seperti yang tadi kita bikin. Kemudian langsung saja kita klik admin. Nah, kemudian di sini kan masih kosong. Kalian import. Jangan lupa ya, sebelum kalian melakukan ini, pastikan terlebih dahulu kalian itu punya yang namanya file website kalian, folder website kalian. Ini saya folder-nya Dua Masa. Nah, di sini ada database-nya, kemudian ini ya yang nanti kita akan upload ya. Karena ini masih menggunakan localhost, jadi nanti kita akan buat yaitu bisa diakses internet. Kemudian kita klik close.
Kemudian cari folder yang kalian akan buat database-nya. Nah, di sini saya sudah buat database ya. Kemudian kalian open. Kemudian kalian go. Kita coba refresh. Kalau seperti ini sebenarnya sudah upload semua teman-teman. Kita coba refresh terlebih dahulu. Setelah terupload seperti ini ya, kemudian kalian close saja, close saja semua. Kemudian kalian masuk lagi ke bagian file manager, ke home, kemudian file manager. Di sini kalian kita masuk ke control panel terlebih dahulu. Kita login dulu teman-teman. Oke, kemudian di sini kalian cari yang namanya file, kemudian online file manager. Kita buka. Oke, nah di sini ada yang namanya htdoc. Nah, ini ada beberapa file. Kalian delete saja. Oke. Sebenarnya kalian itu bisa upload lewat sini. Di sini upload, tapi saya sarankan kalian download terlebih dahulu yang namanya FileZilla Client. Oke, kalian bisa download di internet, atau nanti saya sediakan linknya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya buka. Nah, kemudian nanti kalian upload filenya itu di halaman htdocs ini teman-teman. Kembali lagi ke kita ke ini dulu teman-teman, MySQL. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kita buka yang namanya file tadi. Oke. Di sini host kita masukkan. Hostnya ini. Sama seperti vPanel. Kemudian portnya kalian ke MySQL tadi. Port, kita cari port. Sebentar. Di sini teman-teman. Nah. Username, password, hostname. Bentar. Ini teman-teman. Tapi yang tadi F. Yang ini teman-teman. Kalau nggak ini ya yang tadi yang di MySQL ini teman-teman. Oke, kita coba aja ya teman-teman. Quick connect. Nah, alhamdulillah di sini berhasil. Kita coba lihat. Nah, di sini kosong ya, teman-teman. Ini sama seperti yang ada di
ini closing aja, nggak perlu sama yang ada di file manager ini teman-teman. Oke, langsung saja kita upload file-filenya. Kita cari tadi di ini komputer kita teman-teman, di data D ya teman-teman. Kita cari, kita tutup ini data D, kemudian tadi masa channel. Nah di sini kalian kontrol A, kemudian klik. Klik tarik ke sini, atau kalian bisa klik kanan, kemudian upload file. Oke, nah ya, otomatis dia akan masuk nih. Kita lihat di sini ada prosesnya, transfer successful transfer 10, filenya masih di 130 yang belum tertransfer. Nah ini file transfernya berapa, di sini lihat semua teman-teman. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman, prosesnya beberapa saat. Kenapa saya sarankan menggunakan file Zilla ini upload file-file website kalian? Karena kalau misalnya kita menggunakan file Zilla ini, kalau misalnya ada gagal transfer itu di sini kelihatan teman-teman, atau yang filenya sama nanti akan kelihatan semuanya teman-teman. Dibandingkan kalau misalnya kalian upload di sini, nanti file yang kalian upload itu, misalnya yang belum upload itu nggak kelihatan teman-teman, dan juga retak sekali, bermasalah karena saya sudah pernah mencobanya. Oke, kita tunggu di sini, tinggal 76 data lagi. Nah di sini nggak ada yang gak kelihatan teman-teman, sudah masuk semua. Kita close saja, kita kembali lagi ke halaman ini, kita refresh. Nah otomatis dia halaman ini masuk semua teman-teman. Nah setelah itu kita coba buka, nah ini domainnya. Nah gagal melakukan koneksi ke database, ini masih kosong teman-teman. Kenapa? Ya karena kita belum mengkonfigurasikan. Oke, langsung saja langkah selanjutnya yaitu kita konfigurasikan teman-teman. Nah di sini saya menggunakan untuk konfigurasinya, di sini ada saya menggunakan PHP ya teman-teman. Masuk ke folder koneksi, kalau misalnya ada yang menggunakan Postgres atau apa, cari aja untuk database-nya teman-teman, localhost, seperti database localhost-nya, kemudian nama username-nya. Nah di sini kita coba buka. Nah di sini ada servernya, username, password, database. Cari yang folder yang seperti ini teman-teman. Kemudian kalian ganti semua di sini. Kita masuk ke control panel lagi. Sebenarnya di halaman ini juga sudah ada ya teman-teman, di sini ada username-nya, tapi di sini nggak lengkap. Kemudian kalian klik MySQL database, karena kita akan konfigurasikan ini dengan folder kita teman-teman, database-nya. Nah di sini MySQL hostname, kita copy ini, berarti ini server. Oke, kemudian ini username, copy saja username ini. Kita di sini, kemudian ini nama database-nya teman-teman. Database ini, kemudian password, hapus. Ini your vPanel password, oh berarti, sorry. Seperti yang ini teman-teman, ini kita copy.
masukkan ke sini. Oke, setelah semuanya selesai, kita save. Kita close. Kita coba buka lagi. Oke, udah semuanya ya. Close aja. Kita closing. Close. Kemudian kita coba buka. Oke, teman-teman semuanya. Jadi di sini kita sudah berhasil ya membuat atau menghosting ya website kita yang tadinya di localhost sekarang sudah bisa diakses online, teman-teman. Oke, saya rasa cukup sekian untuk tutorial dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.